Peternak daripada umur saya 12 tahun. Juga PPK Kuala Langat pun ada beri sokongan pasal kita jadi ahli di bawah PPK Kuala Langat. Jadi dia memang terus support kita lah untuk buat ternakan ni. Antara bantuan yang saya terima daripada PPK Kuala Langat, salah satunya sokongan. Keduanya, saya dapat bantuan TPUP daripada PPK kawasan Kuala Langat. Di bawah PPK Kuala Langat, cara yang kita buat ialah daripada tuai, baja, racun dan pengangkutan terus sampai ke kilang. Saya mula menceburi bidang ini selepas menamatkan pengajian di Universiti Putra Malaysia pada tahun 2005. Saya mendapat bantuan daripada Lembaga Pertubuhan Peladang di bawah Pertubuhan Peladang kawasan Cameron Highland. Bantuan itu berupa nasihat dan sedikit modal. Okey, baik. Kalau dulu mungkin ramai yang anak-anak muda kita tak berminat untuk bekerja dalam sektor pertanian, tetapi sekarang tidak lagi kerana sektor ini sebenarnya ramai melahirkan jutawan-jutawan muda dengan produk-produk yang dapat anda saksikan seketika tadi. Inilah dia yang kita nak kongsikan hari ini sempena dengan ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang ke-43. Yang saya ingat pada tahun 42 LPP yang ke-42 tahun lepas pun saya di segmen yang sama berkongsi cerita yang sama dengan tetamu juga, salah seorangnya yang sama juga. Saya nak terima kasih kepada yang berbahagia, Tan Sri Dato' Haji Zainal bin Dahlan, pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Tan Sri, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Dan juga yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Salim bin Haji Tahal, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Okay, terima kasih juga, Dato'. Tahun lepas KP yang sebelum ni, ini baru KP yang baru. Baik, terima kasih. Tahniah juga kepada Dato' kerana dan dilantik sebagai Ketua Pengarah LPP. Okey, Tan Sri, 43 tahun kalau kita ingat satu angka yang dah matang lah dalam LPP ini sendiri. Dalam 43 tahun ini sudah pun banyak produk-produk yang dilahirkan, ramai usahawan-usahawan berjaya dilahirkan oleh LPP. Apa yang Tan Sri boleh gambarkan kematangan 43 tahun dalam pada nak membantu usahawan-usahawan pertanian ini, Tan Sri? Terima kasih. Setelah 43 tahun LPP diwujudkan, memanglah satu jangka masa yang dianggap sudah dewasa. Dewasa, okay. Sudah dewasa. Cuma yang kita lihat sepanjang 43 tahun sejak LPP diwujudkan, bagi apa ni, mengendalikan penumbuhan, mentadbir, membantu pergerakan peladang di seluruh negara, yang ada lebih kurang 293 semuanya, daripada peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga kawasan-kawasan, termasuk Mandar, Kadar dan Sarawak. Kita mempunyai lebih kurang 826,000 ahli. 826,000 ahli-ahli peladang. Tetapi yang kita dapat lihat hanya lebih kurang dalam 15% saja yang terdiri pada golongan muda yang berusia bawah daripada 40 tahun. 15%? Itu yang kita berasa agak bimbang lah. Bagaimanakah masa depan sektor pertanian ini? Jadi kerana itu, atau menyedari perkara ini, sejak beberapa tahun yang lepas, kita telah memulakan beberapa inisiatif untuk mengadakan program-program bagaimana kita nak menarik golongan muda. Supaya pertama, mengenali sektor pertanian dan dia punya signifikannya, sumbangannya kepada negara, kepentingannya dan juga potensi yang ada dalam sektor pertanian yang sebenarnya tidak kurang untuk memberikan peluang perniagaan dan untuk meraih pendapatan yang tinggi dalam sektor ini dibandingkan sektor yang lain, juga dengan keperluan-keperluan semasa di mana pertambahan penduduk makin meningkat, harga-harga barang, keperluan pertanian pun meningkat. Maka ini satu ruang dan kesempatan bagi golongan muda untuk melihat ruang di sektor pertanian ini sebagai satu ruang yang patut mereka cuburi. Datuk, saya suka terma meremajakan usahawan-usahawan LPP ini. Ini satu perkara baru juga saya kira yang diperkenalkan oleh Datuk sendiri sebagai KP yang baru ini. Mungkin Datuk ada idea dan juga aspirasi sendiri bagaimana nak menarik 15% supaya lebih tinggi angka peratusannya, Datuk? Terima kasih.
sebenarnya sasaran kita pada ketika inilah 15% kepada 30%. 30%. Okay. Menjelang 2020. Sekali ganda. Ya. Kita melihat bahawa tenaga muda ini memang memerlukan ruang untuk mereka bergerak. Tetapi jika kita tidak menyediakan maknanya ruang yang baik kepada mereka, mereka tak akan tertarik kepada sektor pertanian. Sebab itu pada hari ini kita telah memilih 17 buah sekolah di seluruh Malaysia sebagai satu program perintis untuk memberi ruang kepada maknanya di peringkat sekolah lagi kita telah tanamkan semangat cinta kepertanian mungkin satu hari nanti sebagai kerjaya yang baik pada mereka dan dapat melihat bagaimana sektor ini pada pada masa yang sama yang betul-betul apa boleh memberikan kebaikan kepada mereka. Dan yang keduanya kita dalam meremajakan pertubuhan peranan ini, maksudnya kita nak bawa golongan muda lebih ramai dalam apa juga peringkat. Sama ada di peringkat usahawan, peringkat ahli, peringkat ahli pengarah sekali. Mana peringkat kepimpinan lah. Jadi di sini ruang-ruang ini kita bagi supaya mereka dapat melihat dengan lebih yakin. Dan sebab dalam konteks ini kita ada satu program yang diinisiatifkan oleh Tan Sri tadi, iaitu program Kortani. Jadi program Kortani ini melibatkan maknanya mereka berkelepasan sekolah yang memang berpotensi untuk menjadi seorang usahawan dan kita menggembleng mereka dalam program-program yang berkaitan dengan peringkat awal kita beri program latihan dulu kemudian kita juga menyediakan unsur bantuan kepada mereka untuk menggerakkan usaha-usaha supaya dapat mana meneruskan usaha-usaha di peringkat mereka di masa akan datang dan kita juga pada ketika ini telah menggariskan supaya apa-apa juga bidang-bidang keusahawanan yang ada di LBP ini kita bagi keutamaan pada generasi muda supaya maknanya memberi ruang yang lebih lah bukanlah mana kita menidakkan yang lain tidak tapi dia bagi keutamaan pada ketika ini supaya merangsang mereka lah untuk bersama-sama dengan PPK kita di peringkat kawasan. Okay. Dari segi kolaborasi dengan institusi pengajian tinggi contohnya, sebab kita tengok tak banyak IPT yang menawarkan kursus-kursus mengenai pertanian, UPM contohnya ada. Bagaimana LPP ini juga mahu menarik golongan-golongan lepasan universiti ini ada inovasi dalam bidang pertanian ini? Dia dalam program nak istilahnya meremajakan atau meramaikan golongan penlibatan golongan muda dalam pertanian. Untuk tujuan satu kurang daripada tiga yang saya sebut tadi, maka kita melihat bagaimanakah kesinambungan aktiviti pertanian akan diteruskan oleh golongan muda. Kerana alih-alih peladang yang ada ini kebanyakannya berusia lebih daripada 50 tahun ke atas. Yang kedua dari segi kepimpinan. Ya, dalam peringkat jawatan kuasa, jawatan kuasa, AJP-AJP di peringkat unit, di peringkat kawasan, di peringkat negeri. Juga tadi daripada golongan yang sudah agak lanjut. Jadi kita nak melibatkan mereka dalam pembinaan. Yang ketiga dalam segi mindset, merubah sikap, minda, penggunaan teknologi baru. Ya. Ini lebih sesuai bagi golongan muda dibandingkan dengan golongan yang dah lama-lama. Ini dia lebih banyak menggunakan kaedah konvensional. Manual lagi. Ini kerana itu... saya ingat dalam 2 tahun yang lepas, di kementerian sendiri telah diwujudkan satu unit khas yang dinamakan unit agropreneur muda. Ya, yang ini untuk memberi ruang kepada golongan muda untuk berinteraksi terus dengan pihak kementerian. Sebelum itu, kita juga telah ada usaha itu mewujudkan satu kumpulan yang disebut sebagai Kotani. Kotani ini, macam kata Datuk Kibir tadi, terdiri daripada anak-anak tani yang berusia 40 tahun, 16 tahun ke 40 tahun. Itu tak kira golongan mana pun. Syaratnya mereka jadi ahli tubuhan peladang lah. Tapi untuk golongan siswazah ni pula, kita juga selain bersekolah tadi, in between tu kita ada pula siswazah. Yang itu kita ada pula kumpulan yang sebut sebagai klub Maya Grosis. Jadi kota ni telah dirasmikan atau dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib pada bulan April tahun 2011. Manakala Maya Grosis juga dilancarkan oleh Perdana Menteri pada bulan Oktober tahun 2011 juga di apa ni UTM Merbuk. Jadi kota ini sekarang ni kita ada ahli lebih kurang 14,000 lebih kurang lah. Bagi semua agensi di bawah MOA. Manakala Maya Grosis ni ada lebih kurang dekat 20,000 ahli. Jadi tapi Maya Grosis ni dia khas untuk golongan siswazah yang berminat dalam bidang siswazah, pertanian. Lepas itu untuk menggerakkan benda ini, boleh katakan semua agensi bawah MOA ini diberi tanggungjawab untuk menjadi macam
bapa angkat lah ya, kepada mentor lah ni, institusi-institusi pengajian tinggi ni. Okay, so LPP sendiri menjadi bapa angkat kepada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Dan ini satu yang dapat saya katakan kebanggaan kita. Ada lebih kurang 1,000 lebih ahli yang sudah menjadi ahli universiti di UCSM. Dan baru-baru ini mereka mendapat anugerah kumpulan Megrosis Jaya yang disampaikan anugerahnya oleh Perdana Menteri dalam masa sambutan 50 tahun PAMA baru ini. Tahniah kita ucapkan. Sambil-sambil visual kita tampilkan tadi, ini antara produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan LPP sebahagian kecil saja. Sebanyaklah kalau dia banyak nak buat seluruh. Cumanya saya nak tahu sejauh mana inovasi yang dimahukan oleh pihak LPP sendiri dalam pada nak membudayakan inovasi seperti yang dimahukan oleh PM sendiri, Datuk. Sebenarnya dalam konteks produk-produk pertanian ini, kita nak supaya produk kita melepasi peringkat ekspor ataupun antarabangsa. Jadi satu daripada perkara yang kita tekankan, kita menggunakan jenama peladang. Jenama ini LPP yang initiate, yang menyediakan dan telah pun diregister di bawah MAIPO. Tetapi pada ketika ini, kita, nafas yang running, yang menjalankan produk ini. Dan produk ini ada ciri-ciri tertentu yang mesti dipatuhi oleh semua usahawan. Dan dengan produk ini, maknanya chances atau peluang untuk produk ini berada dalam pasaran antarabangsa tak ada masalah. Sebab ini laluan yang cantik lah yang kita sediakan kepada semua usahawan-usahawan kita. Dan kita juga menyediakan pelbagai ialah insentif kepada usahawan kita supaya dapat menggunakan apa pembungkusan yang cantik, yang menarik, kemudian resipi yang sesuai dengan zaman, dan ini dapat meneroka pasaran-pasaran baru lah. Ya, insya-Allah. Banyak sebenarnya kejayaan yang dicapai oleh LPP. Ya, halalah kita bercakap mengenai ulang tahun ke-43 ini, kalau kami boleh tahu ada apa aktiviti besar-besaran yang mungkin dilaksanakan oleh LPP? Memang tiap tahun kita adakan berbagai acara ya untuk mengingati kelahiran organisasi ini. Jadi untuk tahun ini, selain pada program biasa lah, kita banner lah dan sebagainya ya, yang disambutan di peringkat negeri, di peringkat kawasan, ya, dengan gotong royong, pameran, jualan sebagainya. Di peringkat ibu pejabat juga kita akan mengadakan satu apa ni? Seminar pada besok hari yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Timbalan Menteri Datuk Seri Tajuddin Rahman, di mana penglibatan lebih kurang 300 orang ahli kotani yang akan membagian. Bermula petang ini mereka adakan seminar. Di samping itu kita juga ada pameran, pameran daripada produk-produk yang dikeluarkan oleh khususnya golongan-golongan muda ni. Itu di mana tu? Di pejabat LPP. Kena datang ke pejabat lah. Jemput lah kalau ada ke lapangan. Mungkin ada jualan-jualan tertentu, promosi dan sebagainya. Yang kita apa ni. Dan juga kita akan menyampaikan anugerah kepada 4 orang kostani, seorang muda yang terlibat dalam bidang pertanian, dalam bidang IAT, dalam bidang apa ni, ternakan. Dan satu lagi, satu produk baru, iaitu anugerah untuk pengeluar madu kelulut. Ini satu anugerah baru yang kita anugerah usahawan madu kelulut. Selain pada apa yang sebut oleh Datuk KP tadi, kita ada bagi sumbangan untuk memulakan inisiatif pada sekolah-sekolah yang kita harap akan mewujudkan kelab-kelab macam kelab-kelab tani di apa ni, di sekolah-sekolah masing-masing. Baik, insya-Allah kita doakan semoga semuanya berjaya. Akhir sekali, Datuk, mungkin ada sesuatu Datuk mewakili pihak LPP sendiri nak kongsikan kepada ramai peladang-peladang kita yang sedang menyaksikan di peringkat akar umbi ni, Datuk. Terima kasih. Jadi saya menyuruhlah supaya menjadikan maknanya 43 tahun usia LPP ini sebagai satu usaha yang perlu disokong, dan maknanya kita akan meneruskan transformasi perubahan-perubahan bagi melihat keberkesanan usaha kita supaya LPP ini lebih nampak cekap, berkesan dan relevan, dan kita akan terus memperjuangkan apa kumpulan sasaran kita lah pada para pelanggan sekian. InsyaAllah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Haji Zainal bin Dahlan dan juga Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Salim bin Haji Taha. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat semua peladang-peladang kita, dan sasaran 15% usahawan muda kepada 30% menjelang 2020 diharapkan semuanya akan tercapai. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Dato'.